berganding bahu menerajui impian yang satu yang jitu. Tunjuk ajarku sifu, tunjuk ajarku sifu. Bermulalah episod persaingan di antara 8 orang protej bersama 4 mentor untuk memburu gelaran juara. Mereka telah diadili oleh seorang juri tetap iaitu Datuk Hatan dan seorang juri jemputan iaitu Azlan. Mari kita saksikan antara komen-komen daripada mereka. Kenapa nak duduk satu tempat je kan? Awak penyanyi pertama yang buat saya ada rasa hari ini. Juara mingguan untuk minggu ini, Usop. Tahniah Usop, terbaik bang. Alhamdulillah. Usop jadi juara mingguan. Perasaan Usop rasa bangga sebab Usop tak biasa dapat penghargaan macam tu. Kalisha dan Nuzul, siapakah yang akan tersingkir malam ini? Kalisha terkejut sebab ialah diumumkan dua peserta yang bakal tersingkir. Kalisha rasa Kalisha tidak mahu lagi berada dalam keadaan tu. Siapa yang paling rendah tiba-tiba saya dengan Kalisha. Memang naling lah rasa. Apa Datuk atas komen tu, memang saya ambil lah komen dia tu. Saya buat jadi pengajaran kepada saya. Mereka terselamat kerana tiada proses penyingkiran protej minggu lepas. Mari kita dengar pula apa komen daripada mentor-mentor mereka. Saya rasa diorang dapat deliver apa yang kita bagi ya. Sebab minggu ni saya tak bagi banyak dan saya memberikan peluang kepada diorang untuk nyanyikan lagu yang diorang suka. Pada hari ini saya akan pastikan pergerakan dia tu mengikut idea dan juga mengikut perasaan dia. Apa yang komen-komen juri beri pada minggu lepas, saya jadikan benda itu sebagai satu semangat bukan saja untuk saya, dan benda ini saya share dengan protege-protege saya. Itulah yang kata sebagai nak jadi anak seni ini bukan mudah. Fazul, buat apa kat sini? Okey. Rupanya sesi pengenalan dan briefing tentang macam mana nak handle media sosial. Okay, thank you for being here. I'm so happy to be here juga. Okay, hari ni kita orang ada sesi soal jawab dengan Kak Fazura. Is it okay kalau kita macam nak tukar sikit cara kita cakap? Sebab kalau Syirah nak tukar pun takut orang kata kita buat-buat ke? Orang kata. Itu nombor satu. Sebab kata-kata orang ni racun tau. Ada dua perkara yang anda boleh buat. Satu, terima kata-kata orang, percaya dan makan diri anda sendiri. Satu lagi, dengar. Bukan, itu bukan saya. Cuba hadapi dengan positif. Banyak perkara yang kau sudah belajar. Macam kasi long nervous sebelum naik pentas, macam mana. Cara pembawakan diri tu penting juga. Kerana kita ni orang kata akan dinilai on first impression. Kita hanya ada satu first impression je untuk setiap orang kita jumpa. Hari ini saya dapat belajar banyak benda dengan Kak Azura kan. Dahlah dia lawa kan. Memang jadi macam mana atas bila dia cakap apa semua kita duk tengok dia, duk renung dia. Memang dia lawa betul ya. Social media nombor satu kan sekarang? Yeah. Ada ambil gambar tak dekat Instagram, Twitter semua? Gambar-gambar yang dipost juga haruslah orang kata menarik. Sebab saya gunakan Nefos. Especially kita dalam bidang seni ni, saya rasa pentingnya kita menggunakan satu phone yang complements our style. Satu, sebab saya tak suka phone yang berkala-kala sangat. Saya tak suka yang bulky sangat. I like something yang sleek, something yang simple, stylish and also boleh menyenangkan hidup saya. So with Nefos, 0.2 seconds boleh buka phone. Using the special fingerprint kat belakang. Ambil gambar pula. Nak masuk ramai-ramai tak selfie? Okay, mai cuba tengok ramai-ramai sini. Lastly, kalau menang, congratulations. Kalau tak menang pun, congratulations. Kerana kita sentiasa belajar dan akan tiba masa anda semua. So, prepare yourself, okay? Thank you. And jangan lupa beli Nefos. Okay, nanti kita nak selfie ramai-ramai. Ilmu yang Kalisha dapat tadi, Kalisha akan gunakan untuk Kalisha masuk ke dalam industri ini. Kak Fazura, dia bukan saja cantik di luar, tapi dia beauty with brain. Harap ilmu tu berguna lah untuk korang, okey? Untunglah. Okey, pemenang mingguan untuk episod minggu lepas pun kita dah tahu. Jom kita tengok apa hadiah yang dia dapat. Sebenarnya saya datang hari ini nak sampaikan hadiah mingguan ni untuk pemenang mingguan kita yang nyanyi sedap sangat ni. Kan? Sup, ni hadiah untuk kau, Sup.
warnanya saya memang nak tunggu yang ni lama dah. Tok, kalau boleh setiap minggu kena menang tok dapat hadiah ni tok. Ni apa ni apa doktor? Dalam ni ada tiga. Nanti esok minggu depan dapat sofa pun mungkin esok. So, kalau esok dapat, saya mesti dapat juga? Ya. Ya Allah, makin sayang aku dengan kau esok. Ada juga lagi ni? Ada lagi, ada. Doktor. Ada. Doktor punya produk. Apa nama produk ni, Doktor? Tak, saya nama Doktor Irma, nama saya. Oh, sekejapnya nama. Sebenarnya produk kita ni, saya formulasikan sendiri daripada bahan-bahan organik dengan original. Saya tak ada bahan kimia, selamat digunakan. Lelaki perempuan ni boleh guna. Tapi kalau macam kosok agama, kita orang lelaki kan biasanya kulit lebih kasar daripada orang perempuan. And then, especially kalau macam kita nak masuk TV, masuk TV kan, kamera close up, kita nak kulit kita nampak different. Pada konsert minggu lepas, tim Tomok mendapat dua keputusan yang berbeza. Kalisha berada di bottom two. Manakala Along pula telah menerima kritikan dari Datuk Hatan yang mengatakan Along tak ada feel dalam nyanyiannya. Nampaknya minggu ini, tim Tomok kena berusaha dengan lebih keras. Okay. Datuk Hatan tu, dia nak rasa dia seorang artis otai, dia arif benda tu dan dia nampak kalau benda tu kalau korang buat-buat ke apa, biar benda tu datang daripada dalam. Ah, tu dia. Ah, nampak. Dah boleh, dia ada main kamera apa semua kan. Ha. Okey Long. Maknanya dekat lagu ni Along hanya tukar sikit je depan, belakang, dekat ujung. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to anda. Happy birthday to you. Menjadi seorang artis ni sebenarnya selebriti atau anak seni bukan senang lah. Banyak benda yang kita kena korbankan lah. Masa, keluarga, apa semua. Macam menaiki birthday anak saya sini pun saya pun tak sempat nak bawa keluar sampai saya kena bawa datang studio. Hanya untuk orang kata nak bagi korang the best minggu ni. Sebab minggu lepas adalah satu minggu yang saya rasa agak tak berapa baik lah. So benda tu yang buatkan saya macam tak senang duduk lah. Minggu ni adalah minggu untuk kita tunjukkan siapa kita. Dah tak dia main-main lah. Kita kena serius lah. On stage, perform, deliver, rasa. Dengar tu Along, dalam nyanyian perlu rasa, perlu ada jiwa. Kalisha pula macam mana? Tak seram ke duduk kat bottom tu? Sejalan mana kau hilang, akan ku selami. Come on, Kak. Minggu lepas, awak bottom tu. So, minggu ni, penyikiran ni, confirm ni. Nak keluar ke? Tidak mau, diri kena ingat. Lirik habis. Okey, ingatkan eh, apa lirik eh. Saya tak boleh ni, dah 8 kali terai ni. Kan, semua salah ni, tak boleh ni. Saya hilang mood ni, kan. Ya Allah. Hello, Mak. Mak, kau kena marah tadi. Kalau aku sombong yang marah, tak apa. Pukul pun tak apa. Kau di sana, dengarlah cakap kau punya mentor. Kau dengar tak tu? Jangan ingat makan di sana. Cintaku, rinduku, bukan hanya... bukan yang terkusut. Sebenarnya kali ini pelembab, lembab. Otak lembab. Lembablah. Inikah yang harus ku terima di atas setia sekian lama. Abang Tomok Kal minta maaf sebab buat Abang Tomok marah. Kal tidak mau jadi salah seorang protege yang pertama keluar dalam Mentor Milenia. Dan Kal janji Kal akan teruskan usaha Kal. Jangan sedih, Kalisha. Abang Tomok tu marah sebagai seorang abang yang ambil berat tentang adik dia. Kalau kita ikhlas, insya-Allah usaha kita akan diberkati. Amin.
minggu ni Cikgu Deli tak ada. Bukan senang abang nak suruh dia datang sini. So, dia memang strict ambil ilmu, apa ilmu yang ada kat cikgu ni ambil. Barap serius sikit kan dia. Dia madu. Ha ha hi hi. Pasal dia orang gelak ni. Tak tahu. Saya tak ada buat apa-apa lagi ni. Tempat saya babling saya cikgu. Ya. Okey, cuba. Kau ngajar ni. Kau ngajar ni sedap sangat. Kau ngajar. Daripada luar babling tu. Gila. Terima sikitlah. Terima untuk korang supaya hilang stres. Jangan fikir yang semalam. Walaupun korang kalah, kau tetap menang dekat hati-hati. Ya! Alhamdulillah cikgu korang. Aku rasa mampu kita minggu ni. Okey, lain kali tak tahu, tanya dulu eh. Jangan kau mau mana-mana yai. Hari ni, diorang agak terhibur dengan lawak dia. Lepas tu dia pun tak kena ke ilmu kan? Yang penting kau kat atas tu kau enjoy. Bila kau ikhlas, enjoy, kau sampailah ke orang. Bila kau berada di atas pentas tu, kau conquer everything. Disiplin lah. Disiplin yang buat kita berjaya dan jangan give up. I tell you something, okay? Okay. This is a serious part, right? Okay. When you go to school by bus, you must take a bus. Okay. Okay, that's all. Saya memang fashion. Sedikit sebanyak dia membantu memberi mereka ni inspirasi, memberikan mereka ni semangat kan. Untuk minggu ni, minggu yang keempat, saya tengok kedudukan agak bahaya. Kita tak sempat tukar lagu Memori Duka, lagu daripada Son of Adam. Saya memilih lagu ini supaya menonjolkan lagi dia punya vokal, dia punya low note. Kalau tak boleh lenggok tu, jangan lenggok ah. Lenggok tu sebab nanti apa tak ganggu. Kurus dia lenggok tu banyak sangat, dia mengganggu juga penyanyi. Penyanyi ni kena pandai sebenarnya. Mall dah ada. Tapi kita ubah, macam mana kita nak ubah? Mall tu jadi besar sikit ke? Yang hilang. Kalau tu tak sampai, yang hilang mungkin arwah. Tukar sikit, jadikan sedap. Masih lagi dalam mood sedih, tapi taklah all the time nak kena lenggok sedih tu. Sebab kita ada 3 bulan. So 3 bulan bukan masa yang lama, jadi abang harap Nuzul dapat apa yang abang ajar ni sedikit sebanyak boleh guna di masa depan nanti. Abang bukan fikir untuk sekarang tapi untuk di masa yang akan datang. Kejoraku Bersatu, nyanyian Amy Search. Dia ni masalah dia tak berapa banyak tapi tetap ada masalah. Dah kali kedua dah. Berlayang ke apa? Dua more time. Ini akan terjadi bila anda terlalu confident. jangan tercekik kau nyanyi nanti atas pentas. Susah abang nak bagi air. Dia macam terplay out lah. Orang panggil lah. Syira punya muka tu, expression muka tu tak ada. Asyik marah je. Ini contoh abang tunjuk protege abang, Wani. Tahun lepas punya. So boleh tengok dia punya expression muka. Macam mana dia punya reaksi muka. Dia kena macam menjeling sikit kiri kanan. Lirik kan kita fahamkan lirik. Komen daripada Dato' Atan itu kita ambil supaya kita lebih bagus. Pelan-pelan kayu kita akan sampai juga di destinasi itu. Alright. So kenapa gelak? Dah lah squib. Si Ana ni nampak macam tak sihat je lagi. Kan tak okey lagi ke macam mana? Selalunya ni baik dah. Terserah lagi. Macam tu lah.
dia nak baik bila kat saya. Ana yang tahu diri Ana. Sebab dia pedih lagi. Sebelum ni pernah pedih macam ni? Tak pernah pedih. Sebelum tak pernah pedih macam ni? Challenge untuk tak minggu ni, abang nak Ana maintain. Abang tak nak tengok Ana dekat bottom 3 ke, bottom 4 ke, bottom 2. Abang tak nak tengok. Challenge tu. Ha, dengan keadaan Ana sekarang ni, abang percaya Ana mesti boleh buat. Positifkan diri. Jangan ada stres. Boleh ke nak bertarung lagi minggu ni? Nak tengok Ana boleh bawa ke tak, kena tengok konsert malam ini. Elika pula, bawa lagu apa minggu ni? Jago gembira. Tak cukup. Dia membaca whistle. Yang au tu, seksi lagi, karakter lagi. Fokus je. Mesti dapatnya. Tu kena ada macam tu. Elika tak ada fokus. Itu je. Tak tahu. Apa saja. Tapi tak bisa. Kata main basic chord saja. Tak apa. Tak boleh main. Main je. Sekarang, kita ni untuk kita ekspreskan. Walaupun kita tak terror pun. Abang pun kan terror pun main. Biasa je. Sama je. Kadang-kadang buat lagu tak pakai gitar pun. La 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 je. Betul. Nanti praktis eh, praktis perform. Let's let's see lah. Saya lock lagu tu. Minggu ni, Tim Hazama ada bagi sikit kelainan dari segi latihan. Apa yang lain tu eh? Jom layan. Okay, sekarang ni saya bawa usut dengan Barki City PJ Pump Sport Center lah untuk ni dia. Apa ni? Yang biru-biru ni untuk diorang repair diorang punya stamina. Sekarang ni aku nak korang buat apa tau. Masuk dalam air. Korang keluarkan nafas korang dalam air. Keluar, sedut. Faham tak? Ibaratkan 50 meter ni macam satu lagu tau. Semput tak kita nak menghabiskan satu lagu ni. Semput kan. So sebab tu kita kena teknik. Ini first ni. Saya ni nak kuat ayak sikit. Saya mana pakai berenang. Kalau ngantuk saya dekat laut tu, pakat tak naik dah. Hembuskan nafas di dalam air. Main air sup. Sabarlah. Oh dia. Tak start lagi. Saya nak dorang jadikan tabiat berenang ataupun seumpama yang macam tu satu ruji dorang lah. So sebab tu saya input ke dorang awal-awal sebab ni disiplin. Disiplin sangat penting untuk dorang. Kita dah tengok latihan diorang kat kolam renang. Jom kita layan pula apa lagu diorang minggu ini. Minggu betul-betul saya bagi Balkis lagu-lagu yang kena menggunakan tubuh badan. Dia kena bergerak, dia kena dance. Mungkin ramai yang tak dapat lock lagi Balkis punya tone. So, bila lagu bertata di hati dipilih, saya rasa lagu ni mampu untuk keluarkan kekuatan vokal Balkis dan mungkin lagu ni boleh membuatkan orang kenal lagi tone Balkis. Cinta ni bukan sebut cinta kan? Macam orang Terengganu kan? Kita, cinta, apa? Bukan ada. Cinta! Apa? Cinta! Overall latihan saya dengan Balkis ni memang dia dari segi technically dia ada yang tak dapat tapi bagus ni Balkis ni, dia ni seorang yang kuat belajar, seorang yang sangat berusaha dan tak mudah mengalah dan dia macam cepat belajar.
kan usuk nyanyi lagu titian perjalanan ni lagu Datuk Atan. Usuk rasa takut juga lah sebab apa owner kritik kita lah, memang rasa takut kan. Rari rang ini inginnya sekali. Benda first pun yang paling penting sekali, engkau kena faham lirik. Lirik tu yang akan top up macam mana nak cakap namun tu, macam mana nak cakap sayang tu, lirik tu dengan melodi tu, kau kena faham. Memang dia nampak seraga sebab lagu ni lagu yang dia tak familiar. Ha, so satu cabaran untuk dia juga sebab sebelum ni mungkin dia nyanyi lagu-lagu yang dia tahu. Kau, suara kau dah sedap lah, kau dah nyanyi dah. Sebenarnya kau nyanyi dah betul lah. Kau tahu apa yang kurang? Feel dia. Kita nak dengar feel. So janji Usuk kan kerja kelah lagi lah sebab apa yang ni lah cita-cita Usuk dari kecil kan. Usuk kena, orang kata apa, kerja kuat lah. Memang kena usaha. Harapan saya untuk Usuk dan Baki, semoga diorang dapat perform dengan baik. Semoga diorang dapat menghiburkan rakyat Malaysia. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk undi mereka, Usuk dengan Balkis, Metro Millennium. Yes, betul tu Azamah. Jangan lupa undi semua protege. Itu sahaja story kita pada minggu ini. Nak lebih? Korang jangan lupa tengok konsert jam 9 malam ini. Cinta dari sinar matahari.